Kamera roll. Tunggu kopi. Oke, Kang Mas Bayu, kita barusan dari Pantai Gebyuran dan sekarang ini kita mau ke tempat yang menurutku paling bagus nih di Pantai Lampon. Udah kelihatan ini di sebelah aku. Ini secuil pemandangan dari yang namanya Tanjung Karang Penganten. Nah, kita udah sampai di Tanjung Karang Penganten ya, Mas ya? Ya, ini sudah memasuki kawasan Tanjung Karang Penganten. Ini Tanjung Karang Penganten terbagi dua lapisan. Kenapa Karang Penganten? Karena dia sepasang ya, dipetakan oleh gua. Oh, jadi gitu. Antara sebelah timur dan sebelah barat seperti itu. Oh. Itu salah satunya nih, karena Karang Penganten karena sepasang. Oh, bukan karena daratannya ya. Daratannya itu sepasang. Bukan karena bentuk karangnya ya, Mas ya. Ya? Oh, bukan ya. Bukan. Jadi ini karena daratannya itu ada dua sisi, sebelah timur dan sebelah barat. Oh, iya. Oh, ternyata gitu, Kang Mas Bayu. Kemarin aku mikirnya karena bentuk dari karangnya. Ternyata salah. Oke, enggak usah lama-lama. Langsung kita lanjut ke atas nih, ke Tanjung Karang Penganten. Nyebrang jembatan. Nyebrang jembatan dulu, Kang Mas Bayu. Oke, Kang Mas Bayu, kita nyebrangi jembatan di Tanjung Karang Penganten. Bisa lihat dari drone ya, Kang Mas Bayu. Oke, Kang Mas Bayu, sekarang aku udah ada di Tanjung Karang Penganten di bukit yang paling atas dan paling ujung selatan ya, Mas ya? Dan kita mau ke bawah nih, di bawah sana tempat spot mancing dan karangnya bagus, Kang Mas Bayu, di sana. Oke, ayo ikut langsung ke bawah, Kang Mas Bayu. Nah, ini bisa lihat, Kang Mas Bayu, ini harus hati-hati karena jalannya kayak gini. Kalau ada yang nggak bisa harus di bantu dari bawah. Orang nggak bisa ngidupin ya. Oke, siap. Wah, ini lumayan repot, Kang Mas Bayu. Oke, langsung ikuti terus videonya. Jangan di skip karena ini keren banget, Kang Mas Bayu. Keren-keren batukmu, ini kita tangan. Kamu yang gak perlu ikut. Gini.
Ari, Mas Ari, itu drone bukan burung dara ya. Batu karangnya unik banget Kang Mas Bayu. Di sini banyak batunya berlubang-lubang. Ini namanya batu apa ya, Mas? Batu jenisnya kayak fosil-fosil laut. Oh, batu fosil-fosil laut. Oh ya, Kang Mas Bayu kalau belum tahu, ini termasuk deretan kars. Karang bolong. Iya, karang sambung, karang bolong. Iya. Jadi ini termasuk karang jalur gunung Merapi Purba Kang Mas Bayu. Jadi bentuknya kayak gini, banyak lubang-lubangnya juga. Oke, kita lanjut ke sebelah sana Kang Mas Bayu. Nah ini contohnya ini Kang Mas Bayu. Background ini sebenarnya bagus buat spot foto, buat prewedding juga bagus. Di sini udah pernah buat prewedding belum Mas? Sudah. Ada 5 kali. 5 kali. Ada foto-fotonya nggak Mas? Ada beberapa foto yang di Tanjung Karang Pengantin ini ya. Nah nanti Kang Mas Bayu aku tampilin foto-foto pas prewedding di Tanjung Karang Pengantin ini. Ini dia fotonya. Ditiru guys, ini berusukan kalau enggak sama pawangnya ya. Nah ini kita udah sampai di ujung Tanjung Karang Pengantin ya Mas ya. Ya yang sebelah barat ini. Yang ya, sebelah barat. Oke kita ini. Bisa lihat sebelah sana Kang Mas Bayu. Ini namanya Parang Jengking. Parang Jengking untuk spot mancingnya ini. Oh spot mancing ya Mas ya. Oke. Dan pencari lobster. Pencari lobster. Oke Mas Heri, ini istimewanya di Tanjung Karang Pengantin apa aja ini Mas? Sampai kita ke ujung sini Mas. Kalau untuk Tanjung Karang Pengantin ini di sini bisa menikmati sunset. Bisa menikmati sunset ya Mas jangan ya. Jangan tanpa halangan karena langsung view laut lepas. Laut lepas. Iya. Jadi untuk sini untuk sunset ini cocok banget. Untuk sunset cocok banget ya Mas ya. Tapi untuk sunset yang perfect lah katakanlah itu bulan apa ini Mas? Kan kalau posisi matahari kan berubah ya Mas ya. Itu kira-kira bulan apa itu Mas? Kalau untuk tepatnya nggak bisa dihitungkan karena untuk cuaca itu biasa berubah sewaktu-waktu. Iya. Tapi biasanya itu sekitar bulan Februari. Sekitar bulan Februari Kang Mas Bayu. Februari itu sunsetnya biasanya pas di atas laut. Pas di atas laut, pas di atas batu karang yang bata menganti. Ya karang bata menganti Kang Mas Bayu. Jadi beruntung banget Kang Mas Bayu kalau nemuin momen yang tepat, waktu yang pas ketika sunset mataharinya posisinya di atas
Karang Bata. Jadi bagus banget Kang Mas Bayu. Oke Kang Mas Bayu, sekian dulu jalan-jalan hari ini. Kita udah eksplor yang namanya Pantai Lampung dari ujung utara sampai ujung selatan. Dan terima kasih banget teman-teman sana yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau Kang Mas Bayu mau tanya-tanya boleh. Dan salam Walet Rider. Atau teman-teman dari